Sosok Mayor Teddy kini tengah ramai menjadi idola baru. Pemilik nama asli Teddy Indrawijaya rupanya bukan ajudan biasa. Ia dulunya sempat bertugas menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo periode 2014 sampai 2019. Kemudian Jokowi memberikan ajudannya tersebut kepada Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Teddy menjadi ajudan Prabowo Subianto sejak menduduki kursi Menhan pada 2019 lalu. Ia pun selalu mendampingi setiap Prabowo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia maupun ke luar negeri. Beberapa potret lawas Mayor Teddy juga terus menjadi sorotan. Seperti dalam video berikut, terekam suasana pembaretan Kopassus Mayor Teddy di Nusa Kambangan. Prosesi pelantikan prajurit Kopassus ini diawali dengan simulasi pertempuran jarak dekat. Dalam simulasi ini, terlihat para calon komando pasukan khusus yang akan segera dilantik bersembunyi dan bergerak mendekati tempat peperangan. Setelah simulasi ini dilakukan, para anggota TNI yang terpilih menjadi Kopassus berbaris guna mengikuti pelantikan yang dipimpin langsung oleh Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Mayor Teddy berkumpul dengan rekan-rekannya menjalani proses pembaretan Kopassus. Mereka kompak menunjukkan dedikasi atas pekerjaannya. Penampilan Mayor Teddy kala pendidikan Kopassus pun sukses bikin warganet pangling. Selain tampil dengan tubuh ramping, Mayor Teddy terlihat gagah dengan seragam loreng dan muka blonteng. Kendati tertutup cat wajah, warganet memuji penampilan Mayor Teddy. Apa tanggapanmu, Sobri? Tulis di kolom komentar.